Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 21 Slaytor. Semur tahu sama telur, teman-teman. Ikutin terus video kami sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini aku udah siapkan nih bumbunya. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, ini sedikit jahe, sedikit apa namanya? Kunyit, kemiri digoreng sama cabai. Cabainya cabai merah. Nih, biar enggak terlalu pedes, dan aku kasih cabai rawit sekitar 5 biji mungkin ya. Terus di sini ada lada bubuk, ketumbar bubuk, santan kemasan, santan cair sama kecap. Sini tahunya udah aku goreng ya, teman-teman. Gorengnya enggak terlalu kering, sama telur. Telurnya udah aku rebus dan abaikan. Telur menjutuk keluar, nggak tahu ya kenapa, lainnya pada mulus-mulus, dia remuk sendiri, remuk redam ini kayaknya mengeluarkan tenaga dalam dia. Oke, kawan-kawan, kita mau ngalusin ini, dihaluskan terus gongso deh, teman-teman. Kita siapin wajannya, terus itu kita masukin minyak secukupnya ya, banyak-banyak. Baru kita panasin, kita mau gongso bumbunya ya, teman-teman. Aduh, gak sabar banget jadi orang. Nih, kita gongso bumbunya sampai matang. Abaikan suara dok 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 ya, teman-teman. Kita masukin deh, kita banyak-banyak, nanti pedes. Sama ketumbar kita gongso lagi sampai baunya kemana-mana. Aduh, muter-muter nih wajahnya, kebiasaan. Gak tahu apa nih, satu tangan pegang kamera ya kan. Kunci masakan enak tuh kalau gongso bumbu harus mateng, bener-bener mateng. Kalau gak terlalu mateng, nanti jadinya enggak, apa sih, rasanya tuh loh, rasanya jadi gak enak. CR dikit nih, mak-mak digojakin. Oh no. Jangan sampai ada sisa ya kan. Gongso terus. Kalau ada pala dikasih pala enak. Karena saya tidak ada. Ini tanpa serai, tanpa daun jeruk. Aduh, ambil tadi udah ya, nggak apa-apa ya, sama aja rasanya enak. Ini semur amatir kayaknya nih. Oh no. Aduh, kita kasih air lagi biar bumbunya tanek, apa bahasa Indonesia nya tanek, matangnya matang yang beneran. Kita masukin nih tahu sama jok, baru kita kasih air. Ini semurnya aku pakai kuah ya, teman-teman. Ini terus telur, boleh mau masukin semua aja sudah. Nah, pelan-pelan ngaduknya, ha, kasih air. Saya urusan. Saya tukang masak apa sih kok ngawur gini ya? Ini nggak patut dicontoh nih, teman-teman. Tengahnya cantik sekali, kayak yang buat. Sombong amat. Nggak masak aku kayak semur. Kita masak sampai
matang. Tinggal kita bumbuin. Aduh, cuwil dia. Ke telur harus pelan-pelan ya ngaduknya, teman-teman. Kasih garam sesuai selera. Kasih kaldu sesuai selera juga. Aduk sebentar. Kita masukin kecapnya ya. Kecapnya sesuai selera saja. Nanti kita juga mau goreng tempe, teman-teman, untuk lauknya. Ini dia udah mulai mendidih ya, teman-teman. Kita tunggu sampai agak meresap dulu bumbu, baru kita masukin santannya dulu. Kita cicipin ya, teman-teman. A few moments later. Mantap banget. Good job. Nggak pedes. Nggak boleh pedes-pedes, kawan-kawan. Sayang perut ya. Nih. Kita kecilkan apinya. Baru kasih air sedikit. Baru kita masukin santannya ya. Kita masukin santannya. Baru kita aduk-aduk. Mendidih, matang deh. Aduk-aduk, teman-teman. Saatnya kita matikan api. Udah, kita matikan apinya ya, teman-teman. Teman-teman, kita mau buat bumbu tempenya ya, teman-teman. Ini ada bawang putih, ini ada ketumbar bubuk, sama apa, sedikit kunyit ya. Ini tempenya udah aku iris. Nanti bumbunya kita ulek sampai lembut, kita campurin sama tepungnya, kita adonin uleni. Oke, teman-teman, adonan untuk tepung tempenya udah siap. Ini tadi aku kasih kucai ya. Mari kita goreng. Wajan viral nih, teman-teman. Kemarin kan di sosial media pada banyak pakai katanya wajan item-item ini, wajan legendaris nih ya. Wow. Peninggalan zaman Majapahit. Sampai kuning, udah kuning warnanya, sampai matang. Udah kecoklatan, siap kita angkat. Kita angkat dulu tempenya. Oke, masakan kita hari ini sudah selesai, teman-teman. Di sini ada semur tahu sama si gundul. Terus di sini ada tempe goreng. Terima kasih yang sudah menonton video kami sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.